Hai Assalamualaikum Welcome to Lely Edelweiss channel Buat teman-teman yang baru mampir Jangan lupa subscribe, like, dan comment Pertama-tama kita buat slip knot Lalu buat 10 chain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ini kita pakai untuk cantolan Bisa dibuat lebih pendek atau lebih panjang Lalu kita slip stitch pada chain yang pertama Oke. Lalu buat 5 chain 1, 2, 3, 4 4 5 oke buat 2 unfinished double crochet top jadi seperti membuat bubble kita buat di pertemuan dari slip stitch tadi unfinished double crochet satu kali lalu ini yeah. yang kedua Dua unfinished double crochet kita jadikan satu seperti ini Oke, Lalu buat dua chain satu dua Kita akan membuat enam unfinished double crochet Untuk lift yang pertama ini kita buat di bagian dalam dulu Jadi unfinished double crochet yang bagian tengah atau dalam. Kait. Nah, kita ambil yang bagian dalam. Yang ini. Oke. Okay. Kita buat 6 kali unfinished double crochet. 1 2 3 4 5 dan 6. Oke, ada 6 kait, lewati 1 dulu yang pertama lewati 1, lalu selanjutnya lewati 2-2. Lewati 2. Kait dilewati 2. Kait lewati 2. Kait lewati 2. Kait lewati 2 sampai tersisa 2 di jarum lalu kita lepas jarumnya kita masukkan lagi dari arah sebaliknya Oke, seperti ini kemudian benang kita putar Oke, seperti ini sekarang kita akan membuat 6 an finish double crochet di uh, sebelah sini yang satunya Satu, nah, ini sisa benang bisa sekalian kita masukkan. Dua, tiga, empat, lima, enam, oke. Okay. Ada 6 unfinished double crochet Sekarang kita lakukan hal yang sama Kita lewati satu Kait lewati satu Lalu lewati dua-dua lewati, dua, lewati dua Lewati dua Lewati dua Dua Lewati dua Sampai tersisa Tiga loop di jarum Ini kita kait semuanya lebih yang pertama. Kita itu buat 3 chain, 1 2 3. Kita balik. Slip stitch pada 2 chain yang buat naik tadi. Kita slip stitch. Sini, slip stitch lagi di 5 chain. Lalu buat 5 chain. 1, 2, 3, 4, 5 Buat 2 unfinished double crochet top Atau bubble 2 1 2 Kait semuanya Oke Lalu buat 2 chain Sekarang kita akan membuatnya diawali dengan yang bagian luar. Jadi, untuk yang... Kalau kita membuat panjang, bagian yang ganjil, kita mulainya dari yang bagian dalam. Untuk yang kedua dan yang genap, itu kita mulai dari bagian yang luar. Buat 6-an finish double crochet. Kita pisahkan 1 2 3 4 5 6 Kait lewati 1 Lalu kait lewati 2-2 semuanya tersisa dua loop kita putar kita lepas jarumnya kita masukkan dari arah sebaliknya lalu putar benangnya seperti ini buat 6 unfinished double crochet 1 2 tiga, empat, lima, enam. Kait lewati satu, kait lewati dua-dua. Sampai tersisa tiga loop pada jarum. Kait lewati semuanya. Tambahkan tiga chain lalu slip stitch pada dua chain tadi yang ini slip stitch lalu slip stitch lagi pada lima chain lalu buat lima chain buat dua unfinished double crochet tok buat dua chain, kita lakukan lagi hal yang sama seperti tadi. Nah, karena ini, ini nomor satu, ini nomor dua, ini yang ketiga, berarti kita mengawalnya di bagian yang dalam, yang tengah. Oke, kita lanjutkan dulu. Dan ini leaf atau daun yang kelima. Nah, ini karena Hitungan kita ganjil, berarti kita mulai dari yang bagian tengah atau bagian dalam. Tersisa dua loop, lalu kita putar, lepas, masukkan lagi dari arah sebaliknya. Benangnya kita putar, buat lagi unfinished double crochet di sebelahnya. Satu. 2 3 4 5 6 Ada 6 invisible crochet, kait lewati 1, lalu kait lewati 2. 2 lewati 2. Lewati 2 naati 2, hingga tersisa 3 loop. Kait lewati semuanya. Lalu tambahkan 3 chain, 1 2 3. Kalau kita putar slip stitch pada 2 chain di bagian belakang. Nah, ini di sini untuk gantungan kunci kita buat 5 leaf atau 5 daun. Lalu, kita tus benangnya, kita rapikan sisa benangnya. Oke, jadinya seperti ini. Sekarang kita tata. Oke, jadinya seperti ini. Sekarang kita pasangkan untuk cantolannya. Di sini aku tidak pakai rantainya, jadi aku lepas saja. Langsung dipasang pada chain. Oke, okay, gantungan kunci daunnya sudah selesai. Cantik kan? Lucu, gemes. Kita bisa membuatnya dengan berbagai macam warna. Teman-teman, semoga tutorial kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa dicoba. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih sampai jumpa lagi di tutorial yang lainnya. Tetap semangat berkarya, jangan lupa bahagia. Always indah melekat abadi. Bye bye. Wassalamualaikum.